kalau menurut lo sendiri dari sisi permainan setelah overall di atas atau mungkin dari sisi jauh dari. So, kita nggak bisa bilang bicara puas apa enggak, sepak bola profesional yang dilihat adalah hasil. Finish. Main bagus kalau kalah untuk apa? Lihat hasil aja. Hasil menang, so, udah, poin. Finish. Oke, okay, silakan. Tanya kedua mungkin. Silakan, Agil. Ya, saya di kesempatan kemarin juga saya katakan Solo kedalaman pemain bagus dan kita sekarang punya ada pemain yang lebih siap, Zainuri, Ajis. Jadi bagi saya semua adalah pemain yang lebih siap itu yang main. Dan saya katakan ke pemain, tidak ada pemain bintang di tim ini, semua sama. Dan hari ini kita lihat kerja keras mereka. Oke, okay. Ini. Oke, okay, silakan terakhir mungkin teman-teman ada yang minta ya, silakan. Ya. Ada. Apa ya, ada komentar buat akan kata mencetak gol debut di usia 19 tahun dan soal ini buat pemain-pemain baru yang sampai saat ini masih belum dimainkan seperti Brev dan Sandro, ada Gantiga juga, apa hambatan mereka untuk bisa menembus ke peringkat pemain terus? Oke, okay. Arkan kakak dia pemain muda. Kita tahu sepakat semua juga, apalagi kemarin juga ada di media bahwa dia salah satu pemain termuda di dunia. Jadi ini adalah aset bangsa. Jangan kritik dia ketika dia jelek, tapi dia anak muda. Oke, kritiklah pelatihnya, bukan pemainnya. Karena tidak ada pemain yang bodoh, tidak ada pemain yang salah. Tapi tidak, yang benar adalah belum menemukan pelatih yang baik mungkin dalam pengajarannya. About perihal masalah Brave dan segala macam, pertandingan masih ada banyak. Kecuali besok udah selesai liga, baru boleh komentar itu. Jadi saya juga gak bisa. Kamu mau main di tim saya? Kerja keras dulu di latihan. Gak bisa kerja keras? Sorry, banyak main yang lebih siap. Oke. Oke, silakan Ryan, Novik. Kalau lihat kenapa penampilan Gonzalo Andrada di pertandingan ke-8 ini ketiga Maret ini, pertama kalinya kayak dia main penuh dan buat usaha bagaimana cara membantu pemain baru untuk bisa adaptasi dengan bagus di tim ini. Masalah Gonzalo, saya juga nggak mau bicara 1-2 pemain. Semua pemain kerja keras dan kita sesuai dengan apa yang kita latih. Kemarin saya preskon mengatakan kita punya waktu lebih ketika ada FIFA Match Day dan ini yang kita gunakan. Dan kita sudah siapkan ketika plan 1 gagal, plan 2 gagal, plan 3 kita jalankan. Tapi sekali lagi, ini kerja keras pemain dan Tuhan juga membantu kita. Musa. Kami adalah satu keluarga. Cuando llega lo nuevo lo intentamos arropar entre todos y intentar ayudarles en todo. Cuando ada pemain baru kami berusaha membantu mengajarkan mereka apa yang harus mereka lakukan. Para que se sientan cómodos y puedan rendir en el campo. Sehingga mereka merasa nyaman bermain dengan kami dalam lapangan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.